lagi sama aku, Fitristika. Jadi hari ini aku bakalan battle moisturizer cream sama tone up cream. Dan ini adalah produk dari Emina. Aku tahu kalian tuh suka banget sama produknya Emina. Pokoknya kalian wajib banget nonton videonya tuh sampai akhir. Dan sebenarnya apa sih bedanya moisturizer cream sama tone up cream? Jangan lupa buat di like dulu. Terus buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu. Nah, jadi kita bakalan bahas yang pertama dari moisturizer terlebih dahulu. Ini adalah Emina Breakstuff Moisturizing Cream for a brighter and glowing look with Summer Plum Extra. Dan ini juga ada SPF-nya 15, UVA dan UVB Protection. Dan untuk manfaatnya, Emina Breakstuff Moisturizing Cream ini pelembab yang cocok untuk sehari-hari. Formulanya mengandung Extra Summer Plum yang dikenal sebagai antipolutan, vitamin E, dan moisturizing agent untuk wajah tampak lebih sehat dan cerah merona. Dan pelembab ini juga mengandung UVA dan UVB untuk melindungi kulit kalian dari kusam. Terus kalau moisturizer dari Emina ini cocok untuk kulit yang kering karena ini hasilnya lebih ngelembapin gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya masalah kulit yang kering kayak kulit aku ini, kalian bisa nyobain moisturizer dari Emina ini. Terus kita bakalan buka. Dan dalamnya itu seperti ini. Emina Breakstuff Moisturizing Cream. Ini mini banget. Terus untuk swatch-nya kalian bisa lihat warnanya itu putih, terus juga di blend ini agak sedikit kental tapi mudah banget ngeresap di kulit. Dan untuk moisturizer cream dari Emina ini gak memberi warna apapun di kulit aku, jadi hasilnya tuh lebih ngelembapin gitu nih. Kalian bisa lihat ini aku kasih moisturizing cream, benar-benar lembab banget. Terus ini yang gak aku kasih, ini benar-benar kasar. Selanjutnya yang kedua adalah tone up cream. Nah, siapa nih yang gak kenal sama tone up cream? Jadi di sini ini produk terbarunya Emina, yaitu Emina Breakstuff Instant Brightening Effect Tone Up Cream. Jadi dari namanya Instant Brightening Effect, sekali pakai langsung putih. Terus tone up cream dari Emina ini juga mengandung UVA dan UVB. Terus manfaatnya dapat mencerahkan kulit seketika dan membuat kulit terasa halus, mampu menyamarkan noda hitam yang disebabkan oleh sinar matahari atau bekas jerawat. Jadi kalau tone up cream ini tuh hasilnya lebih untuk memutihkan. Sementara kalau moisturizer dari Emina ini lebih ke melembabkan. Jadi beda ya antara tone up cream sama moisturizer. Terus di sini aku bakalan buka, dan ini dia tone up creamnya Emina. Warnanya lebih ke pink gitu. Terus kalau misalnya kalian swatch di tangan, ini ngeblendnya benar-benar mudah banget dan teksturnya juga agak cair gitu. Dan kalian bisa lihat ini sekali pakai langsung putih nih. Dan aku bakalan pakai dari moisturizer creamnya terlebih dahulu. Aku bakalan pakai di pipi sebelah kanan aku. Nah, jadi ini dia hasil dari moisturizer creamnya Emina nih. Ini benar-benar langsung lembab banget. Jadi kalau misalnya kulit kalian tuh kering, kalian pas banget pakai moisturizer ini. Terus yang ini nggak aku kasih nih, kalian bisa lihat kasar banget kan. Terus untuk tone up creamnya aku bakalan pakai di pipi sebelah kiri aku, karena ini kan ada bekas jerawat gitu ya. Terus kalau misalnya kalian pengen hasilnya itu natural, kalian bisa pakai sedikit aja karena tone up cream itu sekali pakai langsung putih. Jadi tara, ini dia hasilnya, kalian bisa lihat. Jadi kalau misalnya kalian gak terlalu suka yang putih banget kayak gini, kalian bisa pakainya itu sedikit aja nih. Kalian bisa lihat mata pandaku langsung lumayan tercover. Nah, jadi kalau kalian lebih suka pakai mana nih, moisturizer atau tone up cream? Kalau aku lebih seringnya itu pakai moisturizernya. Jadi kalian bisa komen di bawah ya, kalian lebih sering pakai moisturizer atau tone up cream. So guys, itu aja sih battle dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Jadi moisturizer sama tone up cream itu beda ya. Kalau moisturizer itu lebih ngelembapin, terus kalau tone up cream itu sekali pakai langsung putih. Dan jangan lupa buat di like. Buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu, di komen dan di share. Bye, see you in my next video.